warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, tanya di atas kejayaan semua. Soalan saya yang pertama, bolehkah ceritakan sedikit perkembangan terkini? Seperti sekarang belajar di mana dan dapat berapa A? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aumi Aliyah Natasha Dutu Muhammad Kamudin. Saya mendapat 6 A dalam peperiksaan PSR 17 baru-baru ini. Sekarang saya melanjutkan peperiksaan melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu. Kalau belajar dekat sekolah di Sahut ni, kita jadi lebih berkeyakinan diri, dapat bekerjasama dalam kumpulan dan dapat berjari. Bagaimanakah punya pendapat anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minta Lina Khadisha Mahdi Jezain. Saya mendapat 6, Alhamdulillah saya mendapat 6 A pada peperiksaan saya PSR baru-baru ni. Sekarang saya melanjutkan pelajaran saya di Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Perkembangan saya, saya dapat belajar hidup berdikari dan dapat menyesuaikan diri di sana yang secepat. Soalan saya yang kedua, bolehkah kongsikan sedikit tips untuk berjaya dalam peperiksaan? Kita macam kena belajar sungguh-sungguh, beri tempuan sepenuhnya masa cikgu mengajar dan tidur secukupnya, takut ada tidur kelah tu. Kita perlu sentiasa alert semasa cikgu mengajar dan kalau ada homework jangan sesekali tangguh. Soalan saya yang ketiga, apa yang diharapkan pada masa akan datang? Semoga sekolah ini terus maju jalan. Saya berharap lebih banyak pelajar yang dapat kejayaan yang cemerlang. Dan penting, yang paling penting jangan lupa doa dan tawakal. Terima kasih semua. Sekian daripada saya, Aisyah Rawai TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, tanya di atas kejayaan semua. Soalan saya yang pertama, bolehkah ceritakan sedikit perkembangan terkini? Seperti sekarang belajar di mana? Dan mendapat berapa A di dalam peperiksaan 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aidin Fizalman. Saya mendapat 5 A 1 B dalam keputusan PSR baru-baru ini. Sekarang saya sedang belajar di Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Khairina Sofia binti Ahmad Sekudin dan Alhamdulillah saya telah mendapat keputusan 5A 1B dalam peperiksaan PSR baru-baru ini. Dan sekarang saya sedang melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Kuala Terengganu, Kuala Berang. Soalan saya yang kedua, boleh kongsikan sedikit tips untuk berjaya dalam peperiksaan? Tips untuk berjaya dalam peperiksaan, kita mestilah menumpukan sepenuh perhatian di dalam kelas. Jika ada homework, jangan sesekali tinggal dan kita jangan lupa berdoa dan tawakal. Untuk berjaya, kita perlulah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dan apabila kita berusaha, kita haruslah tawakal kepada Allah SWT. Dan insyaAllah dengan pertolongan Allah, kita akan berjaya. Soalan saya yang ketiga, apa yang diharapkan pada masa akan datang? Saya berharap saya dapat melanjutkan pelajaran ke universiti dan berjaya dalam hidup. Saya berharap agar Sekolah Kebangsaan Sumpah Rawai dapat menaikkan anak murid-murid yang bijak, yang pandai dan soleh pintar. InsyaAllah. Terima kasih semua. Sekian daripada saya, Aisyah Rawai TV.